jembatan ini menghubung satu-satunya jalan nggak Pak menuju ke desa Pian Pak? Iya, ada lagi jalan lain selain itu. Terus gimana ya Pak untuk dampaknya nih Pak terhadap warga kita nih Pak? Banyak Pak dampaknya, masyarakat Kedawa keluar beraktivitas Kedawa, mengangkut hasil-hasil kebun Kedawa. Terus Pak katanya anak-anak nggak sekolah juga nih libur nih Pak? Iya, nggak bisa sekolah soalnya gurunya nggak bisa datang, nggak bisa nyebrang. Tapi kalau yang sudah surut nanti mungkin bisa nyebrang, nginep gurunya, soalnya situ ada juga perumahan gurunya. Oh gitu. Terus kalau yang sekolahnya di luar nih Pak, kan ada juga yang sekolahnya di luar nih, gimana nih Pak? Ya sekolahnya di luar, kalau banjirnya surut bisa nyebrang, bisa sekolah, soalnya kendaraannya sudah diseberang, ada sudah dipikul. Tapi kalau banjirnya ada hujan lagi, dalam lagi, kadang nyebrang orangnya, kadang sekolahnya.